Seorang pria diduga pelaku aksi kejahatan terekam kamera CCTV saat mencongkel jendela rumah warga di Jalan Tanah Tinggi, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pelaku diketahui warga, di mana pelaku langsung melarikan diri. Seorang pria diduga hendak mencuri terekam kamera CCTV saat mencongkel jendela rumah warga di Jalan Tanah Tinggi, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Senin dini hari. Dalam video rekaman CCTV, pelaku terekam jelas saat sedang melakukan aksi. Namun aksi pelaku dipergoki oleh pemilik rumah, pelaku pun langsung melarikan diri. Menurut keterangan korban, saat ditemui Selasa pagi, aksi pencurian di kawasan ini memang kerap terjadi. Beruntung pelaku belum sempat masuk rumahnya dan mengambil barang-barang berharga miliknya. Lalu anak saya ngejar, saya ngejar. Anak saya ke kiri, saya ke kanan gitu. Ketemu di samping rumah Pak Matur. Anak saya lagi belum gitu. Ini Pak orang maling ini Pak, gitu. Kalau saya mesti kabur, saya kena maling anak-anak gitu. Dan saya instruksi anak saya suruh melapor ke kepolisian. Atas peristiwa ini, korban telah melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Kalideres Jakarta Barat dengan menyertakan rekaman CCTV. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.